Kapsul ini dibawakan oleh Enmom Materna, jenama susu ibu hamil nombor 1 Malaysia yang dirumus khas untuk menyokong keperluan nutrisi ibu hamil. Kan ada tulis kat belakang ni, gila! Saya memandangkan sebagai suami Mithali. Siapa? Smurf. Kau bersolok-solok? Ya! Siapa di situ? Okey, sekarang ni kita tengah bersiap untuk rehearsal Gegar Vaganza. Okey? Kalau hari live show memang ada make up artis, make up kan. Tapi kalau rehearsal, korang rasa bersiap, I make up. Dia selalu tak make up. Tapi hari ni make up sebab nak nya. Hey. Hi. Hi, ni Nabil. Hai, saya Nabil. Inilah Nabil yang famous tu. Mesti anda mengenali saya kan? Nabil yang banyak kontroversi tu. 4 tahun aku try orang kat GV. Yang kahwin 2, uda juga. Okey tak? Boleh, boleh. Ha? Pak An. Sekejap, sekejap. Susu. Pak An. Susu kat mana? Aku rasa aku pun kena start dah. Sebab aku osteoporosis kan? Lain eh? Pak An, susu mana? Tak tahu kak. Kenapa aku tak tahu pula? Bukan kau yang kena bawa? Tinggal kot. Lepas tu, kau nak minum apa ni? Nak minum apa ni, Pak An? Ha, kau perah susu kau. Apalah, Pak An kolah baris. Oh, dia nak suruh dia hantar? Okey, kalau dia tak kisah, kau pandai kau lah. Settlekan eh. Awkward. Awkward. Tak, dia selalu tinggal susu aku. Dia kat rumah nak buat apa, lipas saya minum. Saya memandangkan sebagai suami Mithali, saya kenalah datang bagi support kat isteri. Kan? So hari ini dia ada Gegar Vaganza. Okey. GV ni memang banyak kontroversi. Banyak. Banyak kan? Banyak. Kau gaduh dengan juri. Ada. Yalah yang itu. Gurau. Kau gurau dengan juri. Lepas tu Eliana declare cancer stage 4. Terkejut, semua orang terkejut. Terkejut. Sebab pemusik behind the scene. Oh. Orang yang makan tabir pun tak sangka. Enak. Ada hal juga. Ada hal. Banyak hal lah kita. GV best lah, banyak hal. Saya suka GV. GV banyak hal. Ni lah kerja kita orang. Setiap minggu, setiap nak sebelum rehearsal, saya dengan Abil akan berbincang apa yang kita nak buat. So tahun ni kurang sikit, nak menari kurang sebab tak larat. Tak larat. So Nabil, kasih ramai banyak Nabil sebab Nabil banyak backup. Kena menari seseorang. Baguslah, gaji sama banyak lah tu. Yelah, aku pun selalu cover kau. Yelah. Kan? Okey tak? Okey, cantik. Nampak macam apa ni? Macam apa? Smurf. Aku ajak Tok Ram mantan sini sebenarnya. Dia tak nak. Dia suruh aku bayar dia. Aku cakap ajak borak-borak. Pakai buat vlog je, bukannya buat apa. Dia tak nak? Dia suruh bayar. Kira kan, cucu dia ni. Kira. Apa nak jadilah dengan dia tu. Nak kantoikan apa yang dia nak buat. Aku risau lah. Kau risau tak? Aku tak hidung aku. Sangat-sangat telinga kau tau. Hajar. Bukan. Aku dah buh shading dah sebenarnya. Daripada tadi aku buh shading. Memang lah. Kau tengah mengandung memang semua benda kembang. Yelah, itulah okay aku tengah je. Fikir. Nanti macam-macam bawang semua. Tapi kalau hidung kau besar lagi, next week, kalau kau tak larat, Zizan boleh ganti. Cara sikit. Okay, clear. Salinan dia. Saya macam Rio Gendah. Ada bunyi jantan. Lagi lain. Bersolok-solok ya. Kau bersolok-solok. Ya! Siapa di situ? Eh, Bik, kenapa yang buat macam tu? Kalau kau ada cita-cita nak jadi Jaiz pun. Bukan itu caranya. Oh, Nabil. Nabil. You nak susu? Susu? I suruh Pa'an. Kau tak boleh pegang kau punya sendiri susu? Belum jadi. Belum develop lagi? Belum, dia masih lagi dalam bentuk keju. Okey. Bik, I suruh Pa'an kan sampai Pa'an ni bawa. Semua orang ada kamera tu.
Tak guna betul. Pih, macam mana ni? Apa? I nak susu. You tak bagi pandang kat I pun. Oh, sorry. Apa dia? Apa dia? Tak, kan selalu sebelum rehearsal kan I minum susu. Okay. Kan ni, Pak An tak bawa. Aku rasa dah boleh buang kot, Pak An. Mungkin? Dia terbaik kot. You ada buat tak? Jangan takut. Ni semua ni barang you ni. Pampers semua dah untuk bersalin semua dalam ni. Dalam ni? Mak ni, ni jangan jadi macam Nabil. Dahsyat. Kau memang macam standby lah. Aris. Tak ada apa. Yo. Bini aku garang. Mana ada garang? Okay, aku tak sini. Yang ni. Bel, kau ada pengalaman? Apa? Kau ada pengalaman kan? Buat susu? Kau gila tak ada pengalaman. Cukup senang. Masukkan satu paket 36G susu tepung ke dalam satu gelas. Kan ada tulis kat belakang ni, gila! You belajar lah, Bi. Ha, iyalah. Aku tak tahu. Air suam boleh ke? Susu budak memang air suam sebenarnya. Susu budak. Sekarang ni yang nak minum susu aku, bukan budak. Oh ha. Tapi yang aku tahulah. Susu tak boleh dengan air yang panas menggelegak, tak boleh. Nanti nutrition dia habis. Tak salah akulah. Kalau aku salah, aku tak maaf. Pandainya Nabil. Tapi tak salah aku. Dia kena tak berapa panas sangat. Dia macam suam-suam sedap lah. Dia kata ni benda baru. Pack yang senang lah untuk wanita yang bekerja ataupun yang pelupa. Ini tuang je. So. Oh, dia kira sama lah macam kalau kita bacuh yang daripada... Yes. Jadi, tuang semua je lah. And Mom, Materna, Dono, jenama nombor satu di Malaysia dengan nutrition penting seperti folat, kalsium, probiotik di R10. Wah, nampak macam ilmiah lah you cakap. Okay. Kita dah ready, jadi nak naik hair untuk rehearsal. Nabil dah semayang? Dah. Alhamdulillah. Kiranya Nabil ni sebenarnya... Bukan masuk waktu tadi. Kan sayang kan? Nabil ni... Asap. B. Okay. Nabil ni kiranya macam antara kawan kita yang kita jadikan rujukan lah. Pasal parenting. Pasal kasut, buat rujukan lah. Kasut. Parenting kau rujuk kan aku? Kau ni aku nak bagi konten yang baik untuk masyarakat. Okey. Sebab dia anak dah dua. Yes. Jadi kita banyak belajar dengan dia. Anak dah dua tapi masih hidup orang kata. Apa maksud kau? Yelah, ada je. Maksud aku survive. Yeah. Bagi tahu je. Dah minum belum? Dah. Minum lagi. Yang ni you buat okey. Just nice. Oh, sedap. Aku ikut lah, Bil. Kau. Kan? Macam kau cakap kat bini aku. Ha. Ikut cakap aku, kau akan berjaya. Yes. Terima kasih. Okay, bye. Okay, dah. Tamatlah hantu hari ni. Kita nak prepare, kita nak siap untuk naik ke stage untuk rehearsal. Apa? Aku dah makan ni? Dah pedas. Macam naik kelas. Takkanlah kena tarik ke karung.